Terima kasih Nana Santoso dan Bung Endar. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan lagu-lagunya. Dan saudara penonton, kita langsung berdialog dengan Profesor Dr. Toby Mutis dengan tema ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan. Dan sebagaimana kami ketahui ini bahwa Profesor Dr. Toby Mutis juga sebagai Rektor Universitas Trisakti. Profesor Toby Mutis, Ole Lebo tadi. Boleh Lebo, sama aja tuh ya Prof ya, lagu dari wilayah timur sana ya. Iya, dari timur. Tapi ya, ada yang menarik tadi saya lihat, baik tidak baik, Indonesia lebih baik. Iya, iya. Nah, apakah makna seperti ini sudah mulai luntur di tanah air kita ini? Iya, saya kira itu yang luntur kan. Sudah luntur ya? Kadang-kadang orang tidak percaya kepada Indonesia kan begitu. Iya. Artinya kita juga tidak punya semangat kebangsaan yang mengatakan, biar bagaimanapun juga Indonesia tanah air saya lebih baik tinggal di Indonesia begitu. Atau saya cinta kepada produksi Indonesia. Cinta kepada produksi Indonesia berarti sangat relevan dengan membangun kembali ekonomi kerakyatan. Betul. Nah, kondisi ekonomi kerakyatan kita sekarang, Kira, artinya setelah krisis ekonomi 97 sampai sekarang kan, justru yang menampilkan sosok yang makin kuat justru ekonomi kerakyatan. Yeah. Ekonomi yang dipacu konglomerat pada jatuh. BUMN juga banyak yang hidup dari subsidi murah pemerintah atau dari uang pajak, tapi justru yang bergerak itu di ekonomi kerakyatan itu. Iya. Yang 99,9% ya, penduduk yang berbisnis itu kan di ekonomi kerakyatan itu. Apakah bisa kita sebut dengan koperasi itu, Prof? Ya? Antara lain ya. Karena hari ini tanggal 14, 12 Agustus lahirnya Bapak koperasi kita, Pak Hatta ya, Prof? Ya. Nah, ini kaitan dengan masalah koperasi. Sebenarnya sistem perkoperasian kita sekarang bagaimana? Saya kira begini, koperasi kuat kalau ada apresiasi kepada lokal produk, kepada produksi dalam negeri. Seperti Jepang kan, Jepang koperasinya sangat kuat. Mereka menekankan kepada apa? Japanese product is the best. Ya. Selalu memakai. Orang Jepang mencintai produksi dalam negerinya ya. Ya, itu. Sekarang misalnya kita nggak bisa masukin singkong ke Jepang. Singkong di Jepang itu saya baru kembali Osaka, itu ada kira-kira 40 ribu uang kita. Kita nggak bisa masukkan singkong. Itu kan produksi singkong masyarakat setempat. Kita nggak, beras juga begitu. Kita nggak bisa jadi masukkan. Jadi semua serba impor sekarang ya? Kalau kita kan serba impor. Mereka tidak. Mereka yang penting bagaimana produksi petani bisa dibeli. Iya. Ya, di sisi mana nih untuk perkooperasian kita sekarang? Saya kira persoalan pada itu tadi, artinya bukan akses pasar lokal atau apa yang lemah? Iya, antara lain yang lemah itu kan sebetulnya penataan peraturan ya. Kadang-kadang peraturan. Ya, pertama sekali kita kurang memberikan apresiasi yang tinggi kepada usaha lokal, usaha kooperasi misalnya. Saya tadi menangkap prolognya Profesor Toby Mutis. Profesor pernah dicampakkan dari suatu lembaga kooperasi ya. Karena kontribusi ataupun gagasan-gagasan profesor terhadap perkooperasian kita memang tidak diterima, atau karena apa itu? Ya, saya kira antara lain karena itu. Jadi kan kooperasi ini kan gerakan. Jadi harus datang dari masyarakat, bukan digerakkan oleh pemerintah. Kan sebab dunia usaha kewirausahaan itu kan masyarakat. Kalau dia berputar dengan bagus, fungsi pemerintah adalah memfasilitasi dan menarik pajak kan begitu. Jadi jangan mengatur. Kan di Indonesia ini kan yang terlalu banyak diatur kan, kooperasinya terlalu banyak diatur. Dulu kan harus satu kecamatan, satu, kemudian bahkan kooperasi konsumsi itu dihapus. Ada kira-kira 5.000 kooperasi konsumsi kan dihapus. Harus bentuk namanya KUD. Ini Prof, ini agak unik ini. Di satu sisi sebagai akademisi, tapi di sisi lain kepedulian Profesor Toby Mutis kepada ekonomi kerakyatan. Bagaimana membagi waktunya ini, Profesor? Oh, saya kira jalan bersama itu, karena ada sainsnya, kan ekonomi kerakyatan itu ada sains, koperasi kan ada sainsnya. Justru saya nulis disertasi saya tentang koperasi kredit di Indonesia waktu itu. Saya dapat bantuan biaya dari Ford Foundation waktu itu, dan Miserion untuk menulis disertasi itu di luar negeri. Jadi saya pikir berjalan bersama itu, berjalan bersama, tidak usah dipertentangkan begitu. Dan dan kalau kita lihat kekuatan koperasi di Singapura, di Jepang, juga di Amerika Serikat sekarang itu karena banyak akademisi itu masuk menggerakkan kooperasi. Dan kooperasi itu banyak hidup di kampus-kampus. Kalau di Amerika kan hampir di kampus-kampus itu. Bergerak. Masuk kampus Singapura, ya? Masuk kampus dan kuat sekali. Singapura sekarang ini, di Universitas Singapura itu, NUS, National University of Singapore itu kooperasinya kuat sekali. Harvard misalnya, kuat sekali. Justru dimasuki para akademisi, kooperasinya menjadi kuat di sana. Amerika Serikat itu 80 juta anggota koperasi sekarang, dari 270 juta penduduk. Luar biasa kan?
Jadi sekarang gagasan akademis yang bisa dikontribusikan ke koperasi ini, apakah tidak jalan atau bagaimana, Pak? Saya kira sudah mulai bergerak juga di Indonesia. Ada pada beberapa kampus, di kampus kita, di Gajah Mada, di Gajah Mada kuat juga, di Brawijaya, itu udah mulai berkembang gitu. Dan ini satu hal yang menarik menurut saya. Dan ini berproses kan begitu. Iya. Jadi saya kira ada hal-hal tertentu yang bisa mulai dipertajam gitu. Bahkan pelatihan-pelatihan koperasi juga sudah bisa mulai di kampus kan. Kalau di Amerika memang pelatihan-pelatihan koperasi lebih banyak dijalankan oleh kampus. Kampus dan sebagainya. Sekarang baru mulai di Indonesia. Dan saya optimis ini bisa berkembang. Kemudian koperasi itu sendiri sekarang, apakah sekarang memang berproses atau memang statis saja yang ada yang di Indonesia ini? Cukup banyak yang baik. Yeah. Misalnya di Sumatera Utara aja itu ada beberapa, hampir 100 koperasi kredit yang bagus sekali bergerak di hari pasar, di pasar lokal. Mereka menabung pada hari pasar. Itu kira-kira tabungan mereka hampir 70 miliar gitu. Dari orang kecil ya, tabung. Dan mereka berkembang di pasar. Di Pekalongan misalnya satu koperasi yang kuat sekali, perputaran uangnya hampir 1 triliun. Di Jakarta Barat juga ada. Jadi saya kira memang ada yang bagus, ada yang bagus dan itu berkembang itu. Yeah. Hanya persoalan bagaimana mereka itu bisa masuk ke arus tengah kan. Nah, kalau misalnya tadi pikiran Pak Atta, Pak Atta punya pikiran tentang microfinance ya, simpan dulu, baru berkembang. Nah, ini koperasi-koperasi yang bagus di Indonesia, koperasi-koperasi yang menekankan pada saving economy, nabung dulu baru pinjam. Iya. Tapi pemerintah kita kan pinjam dulu baru nabung kan, jadi memang dua hal yang berbeda gitu. Bappenas dan pemerintah logikanya lain, sedangkan koperasi yang genuine ini logikanya lain. Jadi berbeda. Iya. Saya kira kalau sudah berbeda Pak Hatta, Pak Hatta misalnya tetap lama bercokol dalam pemerintah dulu, saya kira kita nggak banyak pinjam duit seperti sekarang ini. Iya. Jadi betul-betul ekonomi tabungan kan yang dipacu itu. Dan koperasi-koperasi yang survive kan ekonomi tabungan. Ini dengan kondisi sekarang ini kan banyak koperasi tumbuh direkayasa gitu ya, Prof ya. Iya, banyak yang direkayasa. Itu koperasi-koperasi yang tumbuh karena rekayasa itu justru itu yang mati sekarang. Jadi dia harus tumbuh dari bawah ya? Dia harus tumbuh dari masyarakat sendiri. Misalnya bergerak dari arisan. Arisan kemudian menjadi koperasi kredit. Itu yang bertahan. Itu kira-kira ada 2.000 lebih di Indonesia. Hampir 2.500 yang bagus. Itu yang bertahan karena dia tumbuh dari bawah ya? Itu ada dari Sabang sampai Merauke itu ada. Sekitar 2.500. Jadi kelemahan sistem koperasi kita karena top down selama ini. Iya, kebanyakan top down. Itu betul sekali. Ya. Ini Prof, saya pernah dengar itu bahwa koperasi yang kuat itu seperti di Jepang atau di Eropa, kalau nggak salah ya, sampai dia bisa mendukung aktivitas-aktivitas nasional. Oh, iya.